السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون الي عالم الغيب والشهادة fayunabbiukum bima kuntum ta'malun Rabbisrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Hadrotal muhtaromin para kiai para masyayikh para alim ulama tokoh agama tokoh masyarakat yang saya muliakan para pejabat yang hadir adalah TNI Polri yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka haul Haji Atmo Dasmu Minggiro Haji Atmo Saikan dan Hajah Tas Abang Oh Tasmirah yang bertempat di desa Teguhan, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun. Bapak Ibu warga masyarakat Jiwan, rohimakumullah. Mangan bakwan, ngumbine susu, hewong Jiwan, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak orang berharap untuk menjadi kaya. Milo rata-rata anak niku lah di kudang. Rata-rata kudangan ini wong tua niku nopo, muga-muga jadi anak sing suki. Saya pernah bertemu orang super kaya di Jakarta. Lunggu co, Kamu harus tahu, dia datang untuk melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Allah kemayu nih, ya Allah. Lagu runtah, sing nyanyi, sing nyanyi Mbak Happy. Gus Miftah selalu di hati. Cie. Mwah. Mesti rondo kayaknya. Saya punya temen, niku teng Jakarta, kelasnya pun Sugih sugi konglomerat. Waktu itu beliau bilang begini sama saya. Gus, uang saya itu banyak, tapi di Indonesia yang tidak bisa saya beli itu cuma dua, dua orang. Yang pertama adalah Pak Suharto, beliau yang bilang nih, "Kenapa Pak Harto? Karena hartanya lebih banyak dibandingkan saya." Yang kedua, Gus Dur, saya tanya, "Kenapa Gus Dur, kan Gus Dur miskin?" Ini kasusnya beda Gus. Kalau Pak Harto itu tidak bisa saya beli, karena Pak Harto lebih kaya dibandingkan saya saya nggak bisa beli Gus Dur karena saya nggak tahu gusdur itu harganya berapa. Lah Pak duitnya kata, lah Gus Dur di tuku mergorono sengerti regane viral. Maka saya bilang, kaya itu bukan engkau bisa membeli dunia seisinya, tapi ketika dunia dan seisinya tidak mampu membelimu. Lah iso dituku niku murah barang niku iso dituku berarti murah mergo sehono regani Lawong koyo gusjurni niku iso dituku mergo rano sing ngerti piro regani berarti nopo tolok ukur dan barometer kekayaan itu bukan dari berapa harta yang dimiliki tetapi ketika dia mampu menjaga harga diri Mila nyuwun sewu, kanjeng Nabi niku sifatnya nopo, akhlaknya kanjeng Nabi niku nyuwun sewu pak, lak seneng ngomong, lak susah menang. Apa beda nih kalau wong jiwan, lak wong jiwan sak wang suli, lak seneng menang, lak susah ngomong, wong iya teko. Yo melungguyu, biasanya jilbabnya coklat. Mila lak Al-Qur'an niku nopo? Wa amma bi ka fahatis. Kalau kamu mendapatkan nikmat berikanlah kabar gembira. Lah. Berarti nopo? Kaya itu bukan ketika engkau bisa membeli dunia seisinya orang non teh, eh, pak. Kulon niku lak sak janjani kaya melaku-melaku liburan ini kurang dok wegah milo kulo sering dirasani kali anak kulo kulo wingi lak melaku-melaku rong puluh dinok keliling dunia ini kulo mergok kulo wis nazar pengen nyeneng bojo kulo gara-gara istrinya Gus Miftah divonis cancer kanker payudara kemudian saya bernadar ya Allah kalau engkau angkat penyakit istriku saya akan ajak dia satu naik haji yang kedua saya ajak dia ke luar negeri delala dokter memfonis istri saya dua setengah tahun meninggal dunia ternyata dua setengah tahun malah dinyatakan sembuh total pengalaman kula nopo lak jenengan duwe loro niku tulung perasaannya dijaga jangan dibebani dengan berbagai macam pikiran yang tidak-tidak ojo nganti wong wedok kerungu berita sing ora-ora songko awakmu Wong wedok digawe ayam. Mila lak kula sakniki ben dina lunga ngaji bojo ulon ning omah tetep ayam. soalnya napa? Kula tinggali ATM. Tapi tidak saya kasih nomor PIN nya Jadi kalau tolak ukur seseorang itu kekayaan dari berapa harta yang dimilikinya, perawasah wong sa Indonesia li wong urut jangkau gini rini iki mesti istri gini ini beda beda tapi apakah bisa menjamin rekening yang gendut wongi bahagia hura saya pak kaposek lungguh kelungguan apa mesti luweh bahagia tinimbang ibu iseng nyelon jorki tungkak kui hura mesti kui pak polisi sing coklat seragamnya kaya Gak ada jaminan. Kolombian duit koncong ngaji teng daerah Sayegan. Niku nyuwun saya uang teng pasar daerah Sayegan ini. Jenenge Mas Anton ngalor ngidul niku numpakin namung pit ondel. Oh main yang pinggir kali, tegane tekok. Isune bungkusé si warna sing paling tak benci, pink. Unjuk lek matamu, durung unjuk lek. Wong nembe teko kok unjuk lek. Dimanggake uh. monggo Gus, ngono lho. Monggo Gus. Ya, man. kutu ini yoseng nyugoki rondo ayu nah. konco kulo jeningi mas Anton ini pak ini kulo anggap guru kulo teng pasar pelut yuk jauh ini kulo jeningi kulone sayegan ini cebongan, eh kok cebongan pasar nopo ini kulo alih ini kulo nyugokan saya omai namung gedek pering ini kula. teng pinggir kali hari gini nyuwun saya bu, waktu itu omai rong dipasang listrik tapi wong ini ku wahya merah umum anak ijo jalu era ra, macem macem maka saya definisikan yang namanya nikmat niku niku, ini ku ragu duduin ini gewong niki omai gedek pinggir kali rongon listrik adusin nimbo masak cetek geni dari nganggu kompor tapi uripe ini ku wah, merah umum dan jenengan perso nyuwun sewu iku mataku kelilip nopo to mataku ini kopi mata murung diombe kok kopi bocah niki nyuwun sewu pak menawi tindak teng niku wong pasar niku senenge ra umum soale gila wakola dipun ngendikaken kalau mas anton ini datang ke pasar bakul-bakul pasar sing diparani niku dagangane dadi laris Padahal nggak saya uangnya belas orang mitayan ini kok. Dari sini kemudian saya menyimpulkan bahwa benar kaya itu bukan ketika engkau bisa membeli dunia dan seisinya, tapi ketika dunia dan seisinya tidak mampu membelimu. Ayo, ajar, Sana aja bapak itu dorong payu. Wahyem kayak, wah Wong sakmini sih wani ngadek nengar pengajian muncah kaya. Ayo. Ayo liane sopo sing wani pak kaposek wani bayaan yang kono hura wani cakai kendel padahal rai ini rakyat tau wong ireng biangat kok Tekomen, nih. ya malah dibanting-banting barang gila gitu. bahan nggak wakuar aku wat gitu. Oh kamu dredek. Ah, Telaan, mau ngelanang ketemu aku yang dredek ke rondo. Ah? Mulai langsung ngompol loh telo. Ter ter. Kita apa? No ter ter. Wih apa menek wih? Wong kau tulisan oke no men tau Ngombe kopi kutah neng omah. Yuk selalu Pak Budi. Oh yuk setelah Pak Budi. Siapa lagi yang undang Gus Miftah? Iya. Pak Budi sing diwangi. Bud? Yeah, oh kowe tak butuh ramalan gak? Sama Pak Budi siapa lagi? Siapa tengah gede? Baik. Oh lu rayem Baik. Yang ganteng, yang ganteng, tapi wetengnya juga gede-gede. Orang kok makmur, lak makmur, oh, oh, tapi persoalannya sih, wong lanang ni lak weteng gede biasanya ni manuk Sirene masih Pak Lurah, boten Bu ra percaya deloken dhewe. Paling dibawa kartu isi ini mengkoyok pentil. Nah, Bapak Ibu, maka salah kalau kita selalu berpikir, aku tak sedekah ngenteni sugih. Yolah awakmu ditakdir sugih. Apa kabeh wong niku ditakdir sugih? Ora wae. Wong sugih niku nuwun sewu, ukurane bukan karena kerja keras lho. Kalau sugih itu ukurannya karena kerja keras, kudune tukang becaknya paling sugih. Mbendino ngongkek boyok kok. Nyatane ya ora sugih, sugih. Sugih napa keri niku pawakan, lho. Padha mangan lho. Mangan terus tetap kuru. mangane tidak tapi lemu lah pak lurah ini sepadan mangane oke ya lemu lah kayak pak budi ini nyewon mangane oke tetep tetap guru wong cacingan apa nih rasa di amplop aku rah khawatir wis di transfer lunas rabut. Ah, aku yo pinter kok. Oh. Rasa diamplop iki Gus Mipta wis ra amplop tak kandhane. Isine yo ah, beres kok amplop. Arep nambahi apa kowe guyu-guyu. Oh, Kakang -kak Adi wala budi dawa jenggote iki gede kumisnya ini pak sapa oh benu jenengok panu ilang nah, bapak ibu rahimakumullah tadi nyuwun saya bu macam kami sobat malah wahing nengkan <laughs> kaget aku orang no gambare, kok no suarane gagak entut ya tadi nyuwun saya bu sugi nengku bawaan Nah, bondo niku penting. Lalu june awal edwin niku nopo. Kadang-kadang urusan bondo niku fokus tenanan. Padahal urip niku lah harus dijamin. Ono urip mesti ono sing nguripi. Gak mungkin urip rano sing nguripi niku bener Ramu Contoh, ayo saya gini. Entung, ayo jalan Entung kan ini juru godong gedang. Orang tahu metu, orang tahu macul, orang tahu dagang. Dibuka lemu, orang orang entung guru. Oh bagaimana entung kok setruk? Alah orang orang Ayo, masuk lurah rep kalah karundung. Aku orang eci. Kau mesti batin, mau tanggil lurah kau entung mana ta? Uga tu ket, uga tu ket. Saya Kewan sing paling cilik nunggu nunggu nopo. Tangguh umpamane. Oh lurah kok cukup manggon yang lakang murid tengui <tuh> mau ngecelakit kena kaya murid pak <tuh> Mila nyuhan saya pak, kalau kadang-kadang mikir ngerti nih tengah ayat Al-Qur'an itu tengah Al-Baqarah lah mbak ngerti inna allaha la yastahi ayyad riba masalam ma ba'udotan fa ma fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqbu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah yudillu bi katsiran wa yadi bi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin <tut primera> sakmene mbane sing nyambung lumrah lak sing dibayar larang kula opo apa larang bro <tut <Pacific> <tut> ada senjata karo budi murah dinyang Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan seperti nyamuk. Bahasan kula pikir, kenapa Allah itu membuat perumpamaan seperti nyamuk? Nego sindiran kagem awake dhewe. Fa amman amanu fa ya'lamuna mir Dan adapun maka adapun orang-orang yang beriman dia tahu apa yang diinginkan Allah dari nyamuk itu. Kalau mikirnya itu, coba nyamuk niki nyuwun sewu bagi sebagian orang jadi penyakit tapi bagi yang lain jadi rezeki orang sang ngomong obat nyamuk ora usah ora sang ngomong pabrik nyamuk minimal nyamuk niku rezeki bagi siapa cecak Mila lagu ini bocah cilik ini kok yang paling kulo senengi lagu cicak cicak di timbok di karo simbok piok kato lagu ini cicak cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap cecak niku kudune protes Pak Kaposek kenapa cecak niku enggak punya sayap rezekine nyamuk punya sayap iso mabur kudune lak kangelan niku nangkap nyamuk tapi mekanisme keadilan Allah itu berlaku cecak saya ngoyak nyamuk nopo nyamuk nyamuk yang mendatangi cecak cecak yang ngejar nyamuk nopo nyamuk yang mendatangi cecak cecak uh, nyamuk yang mendatangi cecak datang seekor nyamuk bagaimana cara cecak mencari rizki cecak cukup share, cukup kirim WA karo nyamuk nyamuk share lock nyamuk itu kau lep di pangan berarti apa? lah awakmu mungkin nyewon jauh, dua tangan, dua sikil, dua utak kok khawatir karo rizkimu berarti we kalah karo cecak lho ini kena kena tenangan milah kaya bocah-bocah nom aku orang wani rabi gue gajiku pas-pasan gue salah Pula balik Gus Mitah Kondo, orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan ba barokah goblok bayi Wai mau pikir. Ini loh Bapak Ibu. Awai Dewi Urip ini kulak mergo diundang karo Gusti Allah. Ini apa-apa Nggak. Niki mungkin maksude teng hal niki. Awake dhewe urip mergo diundang karo Gusti Allah. Kuwi balik sowan kaya Mbah Tasmirah niki ya mergo minangkae pangundange Gusti Allah. Dadi uripe iki ya diundang, bali iki ya diundang. Tegese napa? Wong urip wis bar diundang karo Gusti Allah, tegese ya mengantri undangan. Tapi menawa saya using diundang ki ora kudu sing tuwa dhisik. Milo senajan to Gus Miftah luwe nom tinimbang Pak Banu, Pak Banu luwe itu nih tuwe tua tinimbang Gus Miftah bisa jadi sing diundang Pak Banu di C. Oh, ya Pak Panu iya malo, Pak Panu iya malo. Siapa? Siapa mbah? Angel menton nunu jenengmu, Pak Banu. Undangan dan, urip lah diundang. Oh, Ayo, saya, saya, gampang ini. Urip niku mergo karepe jenengan apa karepe Gusti Allah? Gusti Allah ora itu awake dhewe pengen urip. Umpama awake dhewe iso ngarani, mesti awakmu pengen dilahirkan dari rahim seorang Megawati Soekarno Putri umpamane. Wo, jenenge dadi sapa jenengmu? Budi Soekarno Putri. Tapi kan ora iso ngarani, mila jenenge sapa? Budi Atmo Sekan. Bapakmu le. Lah, ora iso ngarani. Soale napa? Wong urip niku namung diundang Kula diundang melalui bapak kula Kiayi Muradi. Bapak Kiayi Muradi diundang melalui bapakne Kiayi Muhammad Usman. Muhammad Usman diundang melalui Bapak bapakne Muhammad Boniran. Muhammad Boniran Mbah kula diundang melalui bahne meneh Kiayi Jalal Iman. Kiayi Jalal Iman meneh melalui bapakne meneh Kiayi Karyonawi. Duwe mbok jenenge Nyai Madarum, punya bapak jenenge Kiayi Ilyas, punya bapak jenenge Mbah Muhammad Besari, punya bapak jenenge Anom Besari, punya bapak Abdullah Mursad, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang. punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuan Prameswara, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Koe apal? Ora. Ah, sing apal aku mila larang. Lure rasa goyang guyu ra kuat ngundange guyang-guyu. Opo ya, sangit kok ada gila ini kok diundang mawon lah pak budi diundang melalui atmosekan karo tasmira lah pak benung tasmira gue diundang dia diundang hari lah saya jinengi wong diundang Ya mangkat soal di Sugopora ya urusannya saya ngundang. Oh pemenang awal dek undangannya Gusti Allah Saya ingin ini lah si Pak Budi ngundang Gus Miftah. Lho, urung mangkat wis lunas kok. Daripada tak WA, ayo W.A. Iya, Bud tanggung jawabmu lah cilak kowe. Iki bocah-bocah musik ning mburi kuwi wis lunas apa durung? Durung. Kebangetan Bud, Bud. Oh, diblong mawon jereng. Aja Bud, bocah-bocah mburi pecine NU e Bud. Hmm. Sing pecine NU dongake mlebu surga Bud. Amin. Pecine. lah awak edw ini kini nekane undangan mesti disuguh pak orang mungkin ora contoh jenengan diundang ke rumah benu selamatan kewajiban mungkin mangkat lungguh teko mesti keduman asal lunggu era pindah pindah ndak benu mumet meda tak ada kan, nih pindah rene pindah rono pindah rono lo ngaku nombor teko langsung disuguh tekan oh, kopi gelasnya cowilik ini yono mau Sono suguhan. Suguh aku wau wah tibo oh banjir rakuan redek tak kandani. Ila napa? Asyakku fir rizki, asyakku Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Nah, kemudian kita disindir. Kaleh Ibnu Atta'illah As-Sakandari Penulis kitab hikam, sohibul hikam Kulau ini kulau banget kalau Ibnu Atta'illah Sampai anak kula kulau jenengi Atta'illah Anak pertama kula Mufti Atta'illah sohibul adkiya maulana habibur rahman Apa yu? Angele Anak-anakku dewi Singkelon yu aku dewi Sing ragati yu aku dewi kok sing cerewet cangkemmu gue pengen kelon karo aku ya dosa so. kok ini gue ngomong jawa gue pak sing lakoni adem ayem sing nyawang kakeyan cangkem ah oh, ah oh, tenan anak bu samsudin jah ini Ibnu Atoila ngendi kakek ngeten. Niki kulo angsal fasal niki pas zaman kulo galau mergo kulo randuin nopo nopo. Lak derengit jenengit dereng rezeki niku nyuwon saya mbok Arab doyak ngalor rezeki malah ngidul doyak ngidul rezeki malah ngalor. Kadang-kadang pun pasrah niku malah moro dewi. Milo kadang-kadang niku uang gula rejeki niku pak. Podo makani pitik niku. Lak jenengan pengennya kelpite, oh jomok kejar lah E mau kejar melayu mau kejar ngalor piti ngidul mau kejar ngidul piti ngalor tapi caranya pripun supaya piti kecegel rauh sama mau kejar golek beras mau pakani piti rauh sama mau mo kejar moro dewe maka dengan dikake kadang-kadang salah satu jalan rezeki itu adalah dengan sedekah mau antem beras piti moro lo berarti nopo kalau dari definisi niku lak jenengan pengen sugih berarti nambah sedekah. Terbukti Gus, terbukti. Awal kula gawe pondok rezeki kula titik, santri kula titik rezeki kula rezeki kula titik. Sakniki santri kula kathah rezeki kula yo tambah kathah. Kan jenengan perso, Santri negus minta kabeh gratis. Sak mangane padahal santen ku lak mangan gunung Semeru pindah ning piring. Akhire saiki gunung Semeru wis pindah ning piring soal wis dipangku karo purel. Mangku purel. Ning ka rao kiyen sing mangku sapa Pak Lurah wetenge gede. Wala wetenge gene malah <tuluh> ra iso mlangku. Isone dilumahke. Kula niku lagi ini purel. Kula sering cerita to. Kula niku wingi terakhir niku nyuwun sewu. Ana bocah Kalimantan deh. Purel niku lho. Ya pemandu karaoke niku lho, Pak. Niku kali kula niku ngefani romom. Saking ngefani kale kula niku nyuwun sewu. Dhuwur susurin niku ditato Gus Miftah. Ana ning HP kene ana iki dikirim ke Kulau Gus, ini ngefans banget kalian jenengan yang punya kafe pak akhirnya pas mereka kumpul-kumpul aku -kumpul, lo ditelepon, Gus boleh gak kita video call sebentar ya wis, rapopo wah, ini rapopo akhirnya video call Gus ini pura sing ngefans kalian jenengan tenan pak yang duur susu nih, Gus Miftah tak tak kone, do. ngopo kok mau tato Gus Miftah ini ngopo aku lo ngefans banget kok kalian jenengan Gus kan dengan tahu dawuh besok di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya iya mau mendasiku aku ngene akhire kula kondor, tato mugi api apik nduk tapi salah siji napa Gus kurang mudun titik aku ya ngono Pak Benu sama melu-melu wis tuwa Pak Benu mulai batin Kiai ini dancok ya. Batin gak Benu oh, eh. oh, eh. ya. Pak Benu ya semuanya Tujuh 72, wah awet ya Orang mati-mati ya Malaikat sayang banget terhadap Pak Benu Subhanallah Angel lo saya umur betul peluru lagi angel loh. apa mbak Wah, semua Muka-muka Tung Pak Benu panjang umur. Hmm. Tadi ngomong satu nyomati Dewi. Amin Rahasia ini jenengan panjang umur nopo pak benu? Bening kulo melu melu jenengan. Rahasia ini panjang umur nopo. Oh, yang atas jenengan Oh guyon, berarti saat menembak itu itu yang paling panjang umur aku. Aku seneng guyon. Jenengan gini senengnya guyon. Nah cocok ini. tasik kagungan bujuk pak benu? Tak ta tasik. Tak ini umur pinter. Enam puluh empat. Bujuk ini semu itu enam empat pak benu tujuh dua. Ngomong tadi aku kita sekelon. Tak ta tasik Ya. Ta

Wong oh, Nabi 63, Pak Benu 72. Luar biasa. Nah, bonus. Ngoten niku jenengan mangku pura lagi tasik kemecer. Mboten. Pak <tik> Kang Mas Muil. Lurahe ra cengengesan wae. Bapak Oh, bapakmu to. Alah. Lho, iki adimu to? Oh, Ngaku-ngaku anake Pak Benu pak ini wedi kelurahan resung ngundang dewi ya yani. Allah <laughs> bapak kuloniku yosone saat ini hitung buluh lima sama bapak kulon hitung buluh limo. tengah ke sehati bapak kulonih ini kupon rokok niku jadi bapak muhammad besar itu pun bapak kuloniku bapak kulon dua anakku lo nih hitung ini si bapak kulon rokok kulon buatin jadi lama no teori mengatakan mau rokok cepat mati niku salah bapak kuloniku perokok berat sampai 75 puluh tahun panjang umur Wong bapak kula tau ngerokok, seneni karo dokter sampingi dokter. Pak Kiai, dengan merokok mungkin mati lho. Bapak kula aja mati ya sumet meneh. Ngono kuwi bapakku, bapak aku. Bapakku. Mati ya sumet meneh. Wong korek okeh. lo kula kan khawatir men sepuh ngerokok. Akhire kula mulih tak gawake Pak benuh buku judulnya Bahaya Merokok kalau ini ke bapak kalau pak ini diwocok bahaya merokok subhanallah bapak saya langsung berhenti membaca pak benu tasik kerso daharno pomon dari ngeteng pantangan daharno pomon tasik tasik agen termasuk kambing buh jajah waduh cik iso lho bud keren sate kambing kita sih saget Masya Allah Padahal jenengan ngerti Mangan sate kambing ini penyakitnya siji Mah Mamah mamah Iya Sakit Nah Bapak Ibu Ibu Noah tahu lah ketika supaya apa ini kita khawatir orang mengoyak dunyotok sampai lali karo akhirat lah kulo mbayangke nggih dalu menika Pak Atma kan kali buta niki mesti ngalam kubur niku suweneng soalnya soale napa duwe keturunan sing soleh sole. apa mungkin biar bapak-bapakmu ki Mas Budi ora to mbayangke kok nganti haule di wong sak meneh mesti ning alam kubur niku ya suweneng nih. soale napa satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun datangi disowani nah, disowani niki bahasa Jawa ini sing apik kula niku lek ngomong bahasa Jawa ya apik kula niku lek miso niku lek menggaya mawon asine kula niku walus asine lho tenan aku iki kalusen cah asli hmm. sumpah lha kula ngomong alus karena jeneng mesti pinter kula ayo kaya banser niku anten sing tindak ngen kula ngomong ngoten iki kok basa ra tata Gus Miftah Kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah kanthi menika kula badhe ngendikan. Monggo selajengipun Gus Miftah matur, Goblo, goblok goblok aku. Iki Jawa dia, sing kok ngendi aku ngono. Sing bener niku kula rawuh napa na kula sowan. Kula sowan panjenenganipun Pak Benu rawuh ngene. Dadi basa iki nggih basake Pak Lurah kudu pinter basa pamong kok. Kula matur jenengan dawuh. Ya ngene bae omane. Upama jenengan kula wenehi dhuwit, kersa napa no mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune jawabane purun. Kula purun jenengan kersa. Mergo kuwe jawab kersa goblok ya ora sida tak wenehi dhuwit. We, salah kok. Oh. cangkem yang paling kerangga oh, oh di transfer kok oh. insya oh. Allah enten tiang sewan kan nabi jadi lah jenis tindak gini tiang ampun omong-omong pak kula badai tindak gini jenis kan boten salah nih kula badai sewan kula sewan jenengan tindak jadi boso ini kong gimul wong liya boten muliyake yake dewi kula man kula mantuk pak benuh kondur Pak Benu Sare Siram <tuh> 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 Pak Kaposek ini ngantin Pak Kaposek Pak Kaposek matur kali Pak Kapolda Pak Kapolda dawuh kali Pak Kaposek karena tingkatannya ngantin baik masalah kepangkatan maupun nom tua umpamanya, Pak Kaposek kali Pak Kapolres sing matur niku Kaposek sing dawuh Kapolres utowo kiai karo santri lah ki santri matur kiai paring dawo jadi pas ngoten lho ibu kali suaminya suami matur garwane dawo aja diwale, kula maem jenengan dahar aja yuk melu dahar bener yuk aku pengen dahar salah dahar iki nggih mulyake wong liya sampun dahar alhamdulillah kula sampun maem monggo dahar mboten kula sampun dahar kok salah kula pun maem napa minimal pun nedi nedo Ola, oh ibla, iya Pak Lurah ya beda. Monggo Pak Lurah badok, nggih. Oh, ngono. Jeneng <laughs> lurae badoken dhewe. Ya ora nesu ngono kuwi Pak Lurah. Oh, ngono nesu. Ola nesu cepet mati ra kaya Pak Benu lho kowe. Ja'a telah datang seorang laki-laki ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Nabi jenengan langsung salawat sallu alaih telat yuyu. Yu. Jaro jara ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi nyolong niku haram tapi ono nyolong sing dikoleh nyolong salawat jadi jenengan kerungu teng pun langsung jenengan jawab sallu alaih jawab salawat niku angsal utawa nyolong jawab salam kalau yang masjid pengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan kalau ngising, Waalaikumsalam. Oh, anu mentara. Tapi dipaten mawon. Malah bayangi, oh modele itu setelah ngising, menunggu itu matamu, orang menunggu itu kok. Kok kamu suka bayang-bayangin aku sih? Jangan-jangan kamu malam Jumat kelon sama bujumu, kamu bayangin aku ya. Jaharajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakola dan dia berkata dia matur kepada kancing Nabi. Ya Rasulullah, he kancing Nabi. Inna ummi kot matat. Sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia. Mau mereka ibu Tasmirah niki sih matur si buti. Inna ummi kot matat. Sesungguhnya ibu saya telah meninggal wahai Nabi. Afa yang fauha ing anha. Apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya? Fakola maka kanjeng nabi Dawuh. Naam, Ho-oh. Tenan. Jadilah dalu menikah kan saya Pak Buti Pak Benu, Ahli Waris, Pak Sekan, Butas Mira, nyewa Tendo, mbayare Diniati, sedekah kagem ibu, ditombol. Nyewa panggung, nyewa sound system, nyewa sedekah nyewa ibu, system, nyewa sound system, nyewa nyangoni niate sedekah kagem ibu ditampa apa meneh kula yakin Bu Tasmirah tuwa mbah seneng la nyangoni saya umpama ngrasakno pikir toh, kok susah biasa, kok wis usah kebiasa wae to wong aku ya ngumpamane kok umumtenan la yo yo ape Lah. Yakin mawon. Mila nyuwun sewu, belajar saking niki wau. Umpama jenengan niku dadi wong sugih. Harus disertai dengan generasi sing api Mila Al-Qur'an napa? Wal <tik> lautaroku min khalfihim dzurriyatan diafan. Hendaknya kamu khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah. Sing dimaksud generasi sing lemah kuwi. Ora mung lemah ekonomi, orang mung lemah iman, orang mung lemah agama. Tapi juga lemah manajemen. Nganti wong tuwane mati ninggalke warisan oke anak-anaknya ternyata tidak bisa berbakti orang iso nganggo duwite sing apik. Niku jenenge ya lemah manajemen. Mila anak niku kudu disiapke tenanan. Salah satu kebahagiaan nih, Wong sing mati niku nopo? Ketika mempunyai generasi yang kuat, ahli waris, wis ditinggalke, ternyata cek mikir mbah mbah nih wong tua nih sing wis sumare. Niku semua nengi rawom. Saat perdebatan nengi ten, niki kono kono sing percaya coyo. Lak dungo nih wong udah ditompo karo sing mati. Tak wacake hati si cici. -si -si. Rumah no. Wih kok ketoknya susah banget aku ini ntak mau duitmu, anak biasa wa. Cengkote gila mas Budi kijan dan. Hmm. Nih, bapak ibu, jenengan nak lewat kuburan nih kan, nyuwun sewu bu, di sunah ke mengucapkan apa? Mengucapkan salam dengan hukumin apa? Sunah. Jawab salam hukumnya wajib kalau wajah ke hati sih apa ke oh kereta sepur, baru neng gini pengajian yang medyun pengajian nganggu iklan sepur mm. ngopo sepur ke jalannya kok berangkang mulai ngatuk yang ngeblokin dah semua <laughs> halus 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 aku gusinta wangi walus aku rata ngomong kasar aku Yo, aku mau ngomong aku ngomong kasar, mau merkonya nengke Budi. Cingkot mulu bud, bud bisa ngakeh titik nol. Cingkot tak mau terlalu tuh bud. Cingkot ini kilo aku ini kilo ambil ini. Siapa sih ngomong gini? Orang urunan cerewet. Ten nasu nasu. Kata Erando tua kayak. Siapa jenenge? Bu ember, yo lo cangkem koyo ember gitu. Ember. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, niki persoalan. Niki kalau kupas siji-siji -si. nggih, ben awake dhewe niku rumangsane lak ndongake wong mati, ziarah kubur, niku ana dasare niku nyuwun sewu. Sing nganggep niku salah Pak Benu. Lah Pak Benu ora percaya dongane wong urip tanpa karo sing mati. Lah sesuk pas Pak Benu mati kula dikabari nggih niki. Kula kirimi Fatihah niku. Lah kula mati kira-kira jenengan layat apa mboten? Ya mesti mboten itu mati disek kowe kok. Ah, ah. ember meneng oh jenengnya jahe 6 jenengnya jahe 6 apa tul jahe nak jahe jahe tul jahe kulis salamu ala ahli diyar minal mu'minin wa minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahal al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insa allahu bikum lahikun niki wonten hadis riwayat muslim hadis nomor rongewu telung atau siji nopo dawe nabi kulis salam ucapkanlah assalamualaikum ala ahli diyar wahai penghuni kubur penghuni kubur ini ada luruh ada disebut ahlad diar ada disebut ahlal kubur bodoh ini diar kali ahlal kubur kepada kuburan yang kados nopo minal mu'minina wal muslimin dipastikan kuburan itu kuburannya orang iman kuburannya wong islam jadi lewat kuburan kuburannya ono salipe orang, -orang mau kirim salam Mula ana wong Kristen ana salipe kuburane kowe asalamualaikum dijawab sing juru, apa kuwi wis beda server ya Allah, Yola, wong Kristen didongake nganggo cara Kristen kula wingi bar bully, gara-gara kula mengucapkan selamat natal miftah jadi Kristen gara-gara ngomong selamat natal tak jawab sing kandha sapa tanggal 10 November wingi aku mengucapkan selamat pahlawan aku enggak jadi avenger aku yang ngono orang di pahlawan hmm. cakwe ini jomblo, kalau nikah, diucapkan selamat menikah, tetap jomblo hmm. lak cik apa pak, jadi kan ditonggok kristen selamat ulang tahun pak ya, panjang umur, boleh apa enggak? boleh tapi lak wis mati, bedo, server umpama nih, nomor kulo simpati karo pak budi dikirim pulsa XL, wiraba bakal melebu simpati ya kudu karo simpati, XL karo XL senajan to Pak Budi yurung lebu, tau melebu mergora ngirim ya oh. bud kulis salam ucapkan assalamualaikum ala ahla diyar, ala ahli tiar kepada penghuni kubur siapa yang diucapkan penghuni kuburnya minal mu'minin dari kalangan mukmin, wal muslimin dan kalangan muslimin dipastikan lak salib rasa Salami salami wayarhamullahul mustaqdimin semoga Allah merahmati orang yang telah meninggal minna dari golongan kami wal mustakhirin dan yang masih hidup jadi ono mustakdim karo mustak mustakhirin niku mustakdim niku sing wis mati dise mustakhirin sing mati ne keri berarti niki mbah Ahmad atmosekan niki termasuk mustakdimin Pak Benu Mustakdirin. Tegese bar Pak Sekan, Pak. Ya termasuk awake dhewe iki kok Pak Benu piye? Ya iso Pak Benu dise, iso Jai nem dise. Ada apa antara Benu dengan Jai nem? Iya. Jadi mustakdim niku sing wis sumare. Mustakhir niku kaya awake dhewe uang piye piye bakal awa e nyusul mila terusannya nopo wa inna insya allahu bikum lahikun nopo dawe insya allah kami akan menyusul kalian rasa mila lah masalah mati ini ku rasa mila lah milo kalau wahu di awal moco ayat Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Tumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahaadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ta Katakanlah yang kematian itu kamu lari darinya banyak orang lari dari kematian fa innahu maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpaimu kue melayu neng gunung Israel ya iso moro neng gunung kue ndelik neng jero kamar Israel ya iso buka lawang apa meneh kue neng bunduhur panggung lungguh neng isore kiai <tik> <tik> lo isa lo, ini kita mau-mau Israel tekok Mela kuloniku nopo, ngaji cak ngon-ngon. Soalnya menungsoniku bakal dipateni karo gustir lo, sebagaimana kebiasaan dia hidup. Lelakuloniku ngaji terus, pengen matiku mati lo pas pengajian. Mela iso ngajunin jiwan, mero-mero Israel teko langsung diumum ke. wa inna ilahi rojiun, telah meninggal dunia dengan tenang. Sodari jahe nem. Mumpahamani Telejai nak jai jatul jai enam. Kuntul jari banyak, ndoke gare, enam. ndoke jai enam, ndoke sopo penuh. Wa inna insya Allah bikum lahikun. Dan insya Allah kami semuanya akan menyusul kalian. Bapak Kaposek di se. Bapak, ini orang Dewi ini Pak Sopo ini. opo oh, camat mbuh camate ndi uh camate wetenge padha karo lurah e gitu. Setipe ketok iki. Mbah, mulo wong sakmene mbane kabeh camat calon mati. Ya mesti Pak Camat dise, iso sing mati ya camate kuwi umpame wonten wong. Hmm. Lah, nus kasus-kasus lain. Berarti napa? Lah diuluk sak menika berarti ngerti. Soale ana hadise niki wae. lak jenengan ngucapke salam hukume sunnah jawab salam hukume wajib berarti salamnya awa edw di tidak sama yang meninggal dijawab umpamanya pak benu assalamualaikum pak atmos saya dijawab nengko pak budi ora krungu lak budi melayu assalamualaikum pak atmos waalaikumsalam melayu lah aku era kaget aku ngubini kapan karena aku haus aku si ji lho cangkeme jahenem ki ono sedotan sedotane lali pengen mau sedot dewe pantesan pak benu ki lunggu ning ngopo bono mau pengen nyawang jahenem to Allah Terus kasus lain. Niki. Nyuwun sewu, niki sing kenal kali apa mboten? Pak Kapok. Niki sing kenal. La umum umum, niki khusus. Pak Kaposek. Jadi Pak Kaposek mati, aku ngliwati, wah uh, Kaposek Jiwan. Lah iki hadise sing iki, hadise sing Ya santai Pak Kaposek, pangkatmu cilik apa-apa, sing penting selamet. Daripada jenderal dipecat. Hmm? kok geting aku kok kamu nafsu banget sama kapolsek toh <tuh> kamu di gujowi rasanya neko neko polisi kan masalah masalah terbesar di kepolisian itu satu duit loro wedoan telu narkoba lho ini tenan Mila kula njuwaga kanca-kanca kula polisi tenanan, jangan sampai terlibat hal-hal seperti itu. Milo sama Pak Kapolri hari ini semuanya dibasmi, baking narkoba, baking judi diajar kabeh. Milo Pak Kapolsek kelasane kene kok sing penting selamat. Aku ngandani awakmu, senajan awakmu ra urun, ngono kan. Lho Pak Kapolsek urun sangko ngendi? Wong duwite titik kok gajine piro lho Kapolsek iki? tapi gelem ngaji alhamdulillah untuk ngulis singkono ya cerewet gajinya dikit, kok sebelah kata matamu wih ngamur aja banter banter di batin baik. ini kira sing kenal lagi om ini kulo kali pak kaposek sebaliknya mamin ahadin ya murru bikobri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihil a'ra salimu alaihi illa arafahu waradda alaihi salam. Mamin ahadin. Tidaklah seseorang yang muru melewati bikobri akhihi kuburan saudaranya. Al mukmin sesama mukmin. Atau sesama mukmin Kemudian apa? Karena ya rifu yang dia kenal di dunia. aku kenal Pak Benu umpame ngliwati kuburan Pak Benu. Gus, menika Pak Benu sing priyen nderek tengajian jenengan, sing ngundang jenengan. Oh, sing wone kumisen kae nggih, niki sareane Gus umpame. Sopo? Benu. Lah. Lah mati bar padu karo Jae Nem umpame. Umpame nemu umpame. Kuira rasa kemayu nem. Aku kira mungkin seneng karo kue nem-nem. Nah, kan aku pesen tua 6. kalau nah, aku rabi karo gue lah ya gue sematin so di set nem, nem kan aku so aku so keracunan susu kada luar sah, susu nih jae cai nem, karena ya rifu vidunya yang dia kenal di dunia, Fayusalimu lalu dia memberikan salam kepada yang mati yang dia kenal. Fayusalimu alaihi Kemudian dia mengucapkan memberikan salam kepadanya. Illa arafahu waroda alaihi salam. Maka saudaranya akan menjawab salamnya. Assalamualaikum Pak Benu. Langsung dijawab. Waalaikumsalam Jainem. Kek kapan kue nyusul aku Jainem. Salah mencang kamu cerewet nem nem. Jadi tegas ingat loh bapak ibu. Bocah bocah bancer le Berarti apa? amaliai dewi ki kuwabe ono dalile. Orang mungkin orang duwe dalil. Lo pun ngapa nyawang aku? Oh, pengajian deng lali aku. Biasanya lalu mati diwacake surat yasin apa badan? jenengan selama ini mau melu tok napa ngerti dalili mau melu tak kayak dalil napa sing penting niku ya apa napa berkati sing jawab berkati pak lurai pantes wetengmu kaya takir tak dan Oke, saat dulu tak pacake dalil Bapak Yasin, selamatan di sini yuk. Ayo, selamat, selamat, selamat senajan jantung amplop murung jelas ini selawat apa? Iki malam malam Sel uh, selawat malam malam. ini malam jumat malam jumatan ayo selawat malam jumat mohon ngomong ini malam jumat si sumu aku lagi pas murah ono kok <tik> Hati ku rasa Ngajikat mau kipas seorang takon Eh? Oh, oh ya. kalau Pak Beno. Kadang aku penak, kadang rapi nak. Lah, aku rapi nak terus. Kan benuh sukanya jahe Moga moga bu jahe nem lebih surga di CDW. Amin. Mangkat bar pengajian. Nyusul atmosekan jahe nem. Sewenang so, ibat mosekan sumpah. Salli wa sallinda iman ala madah Salli nadim iman ala madah pindah malih engkang langkung khusyuk bareng-bareng soli nah negeri jawab sing banter bareng-bareng kami cinta tanah air Indonesia. kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia bareng-bareng solid. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkait solawat jajane tak kau. pak benar jajane apa Dila. Akan kita apa bahasannya Unboxing, review, review. Apakah snack untuk tamu VIP di keluarganya Pak Budi dan berapakah harganya? Hmm. Iki jenengnya apa Pak Budi? pastel regane piro ning kene alah 1000 mbati 2000 e hmm. iki jenenge apa ning apa iki eh tahu isi matamu kene tahu isi iki lho yu, yu apa iki iki apem apem ning kene piro alah 800 iki 1800 iki piro ning kene 800 Iki ya turahan bodoh lah iki. Ni. Berarti suguhane ya 2.000 mangatus. Murah men to bodot niki. diniati pahalane kagem Ibu Tasmirah kalih Pak Atmausekan niki angsa pahalane. Amin Allahumma amin. Iya yeah. iya namu mau jalo mau sabar to. Pak Benu Pak Benu. Ora sabar men kuwi nek aku aku Pak gitu. Benu kuwi ora Ya wis ngono monggo gek di dahar kok badok ngawur ya gitu. hmm. Mesti jae enem mong. Ngancam pakai lara selfie di tenan. Nah, Emone aku jawab apaan? Hmm niki sih soal Yasin, <tuh> <tuh> pokoknya niki wong jiwan, ngerti dasar, kabeh ya. Jadi apa oh, dengar sesuatu niku menenteng, ngerti dalile. <tuh> ya kok <tuh> amin, bayo lo cair enam Eh, senangnya nya mah Oh, kebagian rongdo, dok kebagian kebagian dong, ser baik dong, baik dong, baik dong, baik dong, baik urung kok lemu di aja lemu aja lemu lemu, uju lemu, lemu tapi apa apa belajar dari kasus perceraiannya banyak artis dibanting karo bojo ini mergokuru nah, nah. maka hikmahnya adalah dari perempuan sing lemu benera gampang dibanting update ya ayo ini artis dilawan lah kue lemune kayak gini rabi karo bocah kuru kayak kuwi ya ah, si dibanting malah sing lanang nggak ada La ada lawang lemu kayak mbak gue lah foto mesti miring ini set orang kita Budi ya tuan rumah kok disuguh suguh dewe gitu bud bud Nek kita kayak jenem kayak 6 gw 6 Rene 6 maju. Oh. Ini 6, tak 6. Kita ikuti, kita iringi dengan sebuah lagu. La ilaha illallah. La ilaha no. no. Salaman. Ya. Yes. Jai nama keleman malam hari ini judul pengajiannya adalah Benu versus Jainem gul <tik> mbahmu gul ilo durung kok gul ilo insyaallah ini hadisnya soal yasinan bismillahirrahmanirrahim wah pak benuh apa muni wah dimi sekalang karena jainem apa <tik> ini pak langsung muni ya begitu jainem lem maju HP ini Pak Benu langsung muni ya Allah lah masa nada dirinya Pak Benu lah aku kerungu krisi masa wik 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 oh cu atau Pak Benu alhamdulillah manggu pura Sayyidina Muakil bin Yusar bin Yasar radhiyallahu anhu dari sahabat Makol bin Yasar radhiyallahu an, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda. Nila bahasa Indonesia apa? Allah berfirman, Nabi bersabda. Kiai berkata. Lah cara bahasa Jawa ini, Allah firman, Kanjeng Nabi sabda, Kiai dawuh. Pak Benu ngendikan Jainem nyocot nah pas Asia ya. puas banget aku jadi hiburanku pakai Jainem ngerampok jajane budi Lah aku ya piye-piye jenem tak wenehi aku ndelok kerupane mesake Oh, rupanya kayak kota infak. Mm. <SARENCIO> Begini ngopo tenem. Diasar ngember. <SARENCIO> Lihat tenan toh, Pak Benu buka HP, senemnya nyekel HP lah, kae sing miss call. Ambok tenan. Okay. Oh, nah. oh, eh. nah. Langsung gue mulai jangan menyanyi gitu. Begitu sulit. Oh lupakan silit yasin kolbul quran gawe kanjeng nabi ya surat yasin itu adalah hatinya quran pokok dari al quran jadi ini keutamaan surat yasin dipun ngendikan Kanjeng nabi salah satu yang terpokok dalam al quran itu adalah surat yasin itulah alasan kenapa orang NU NO seneng moco yasin niku mila ibu ibu nyuwun saya ulang mati ya singke kue khawatir bujuk murah bi meneh ya singke layak rohuh rojulun tidaklah seseorang itu membaca yuridullah da yuridullah akhirah illa ghafarallahu lahu tidak dibaca oleh seseorang yang mengharap ridha Allah kecuali akan diampuni dosa-dosanya jadilah jenengan maca ke yasin sing mati nih sing pertama tujuannya apa? jenengan moco yasin karo ngarep ngarep ridone gusti Allah berarti apa? tidak hanya membacakan yang mati kayak pak benu, wow moco gak mau niat pertama apa? aku moco yasin mergo ngarep ngarep ridho gusti Allah maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya amin Terus kemudian apa? Iqra ala mautakum. Bacakanlah Yasin itu kepada orang yang mati di antara kalian. Lho. Ana dawuhe. Sopo sing kandha maca Yasin ana dawuhe. Ternyata ana. Mila lek maca Yasin iku niate loro. Siji njaluk pangapura ne Gusti Allah, mila sing teko yasinan kabeh dosa-dosane di ngapura karo Gusti Allah. Nomor loro ngapura dosa-dosane sing mati kok jangankan yasin fatihah nih guru, yang paling gampang atmosekan al-fatihah tasmirah al-fatihah jainem al-fatihah al-fatihah itu liman kuriat lahu fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya bahkan hebat dimana nyuan sewu fatihah itu tidak hanya untuk yang mati tapi juga untuk yang hidup orang tua kepada anak istri kepada suami, suami kepada istri. Umpama mana? Pak Benu, dua puluh enam ini sinden. Siti Rukmini, tapi kan Siti Jainem. Mana? Kagem bojo kula Siti Rukmini Al Fatihah. Oh, Aja ngenteni mati, sih urip menangsal. Siti Rukmini ya padha nggo bojoku Pak Benu Al Fatihah. Pak Lurah nggih ngoten. Muga-muga bojoku gelem diwayuh Al Fatihah. Ento. Seng wedok ya pinter, muka-muka bojoku ora rabi meneh Al-Fatihah. Perang Fatihah. Fatihah niku untuk yang hidup maupun yang mati. Bahkan Fatihah niku kasiate kata Jenengan maca donga ning banyu di Al-Fatihah banyu ini berkah. Fatihah niku mandile. Ampuh ana kopi panas mau wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Hebat Fatihah. Klebentisubarange napa iku? Mampu jae nem. Hmm. Anakmu sing duwe anak cilik turu ngonten koyo, piye jenengane? Dicekel sirae, Al-Fatihah mantin. Lho tenan, ben anake dadi sing apik. anakku dadi wong apik ya Allah, Al-Fatihah. Opmane diselawatin dhisik. Pak Benung nggih ngoten, duwe cerewet, turu cekel cangkeme ngene. Al-Fatihah Kok di Fatihai tetap cerewet Pak Benu Tambahi Yasin dan tahlilnya Lo bener Jadi kan saya anak cilik Nanti nih nyon cewek di Fatihai KB Anakku nomor siji Jenengi umpamane Benu Al-Fatihah Anakku nomor loro Budi Al-Fatihah Pak Lurah jenengi siapa wih? Eh? Baid Abdullah Nah, no, mau mana? Mugo mugo lurahku lurah amanah, sidik jujur, fatonah, alfa tekah, angsal. Ala ala mau desa, desa onodron malah ada dada, -dada kalau. Di shooting konduring main kita eksotis malah wah wah. Kalau boke patroli kapok. Gue. Lurah yo mate kae rakyate, kagem rakyatku desa, teguhan alfa jenengan saya nggak lurai mau go lurai ngedum BLT ora ditum neng dulure dewi alfa mandi fitnah lurah ki mesti ngunungi lono BLT sih dituduh mesti lurai orang oh, apa lurah yeah. lurah yeah. oh, dituduh helm oh apa mana dituduh pokoknya mau pak lurah selamat yeah. bed akan ada nih Sanggon-gon ki lurah dicekel polisi penyakit mung siji bet, nguntal dana desa. Mila awakmu aja nganti bet ya. Amin. Kuwi camate ya ora ngono kuwi, ora meneng wae. Camate langsung bisik-bisik karo Kaposek. Cah iki mule lewat ngendi? Ayo ra iso aku aku digawal karo polisi yo. Kau ajudan ku beri mop kaya, wah, oh, mangan nih ya cah kaya, wah. <laughs> <laughs> uh, beri mop sih ngamal aku, mangan. Aku nih restoran pesan si jiwi telu tanda ganda nih. <laughs> <laughs> Orang tuh otot usus kabe, kaya. <laughs> 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 <Capa? laughs> Mesti bujuni <jahinem>, 6 kaya gitu. <laughs> Niki lak babakan pahala yang ditransfer kepada si mayit. Karena mau menyiasin, ya, saat ini babakan pahala nih. Masih komplit nih, ya. terakhir berarti. Hmm. Aku setengah telu ya pada gue. Ya. Lo aku ini ngajimu jam 10 lo yuk, saya ini setengah loro lo wadah gue. Wah, aku ingin ngaji kalau Pak Jokowi ngaji sak jam ngaji pitung menit satu seket juta. Hmm. Aku mau cerita lak budi yo murah dinyang <laughs> pargamu lho bun mancing-mancing wae senengan mending to budi ngundang aku ngaji lah awakmu cangkeman tok mm. lurae teguhane ora ngundang mm. ngundang dhewe bet amin nah, ben wetemu ora gedhe-gedhe ngono kuwi niki babakan pahala Pak Kapolsek, Pak Camat, Bapak Ibu, wa inna koro arojul wa ada sawaba kiro atihil mayit jaza dalika wahasolalil mayit ajruhu seseorang yang membaca ayat Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit maka pahala tersebut bisa sampai kepada mayit tersebut kalau takon, katakan, saya ingin pengajian saya, saya ingin tahlilan ke gempa atmo, masya Allah, Pak Atma senangnya kaya ngapa lele di Fatihah wang sak menimbani gitu Atma saya alfa, langsung nih anakku, anakku putih top tenan. Kalau Pak Atma saya kan tu ngomu Doh, do, isona kak kau orang sak mau nombah putih nyangoni kusimta Yoseng sing pantas put put dulu. Nego Atma saya kan nih. Insyaallah. Bila lagi gula lorati, lah ngono wong suge ke anak, kok anak ngerti karo sing wis mati ki. Itu kan sudah terputus, halah, wong kira ngaji kok takono. Begitu indah konsepnya ahlu sunnah wal jamaah bahwa ternyata masih ada komunikasi antara orang yang hidup dengan yang mati silaturahminya dalam bentuk silatu doa nyambung dongah nyuwun sewu dipun ngendika ngeten kullal asya tarhalu wala taudu segala sesuatu pergi tak pernah kembali illa doa kecuali doa yarhalu birroja dia pergi dengan membawa harapan wa yaudu bil dan dia kembali dengan membawa pemberian milo nyuwun sewu jenengan niku sing urip Mang saling dongake soalnya apa doa Ulmar akhihi ahihi kaduahir nafsihi doa seseorang kepada saudaranya kui padha karo dongake awa hewe Millan dongake wong liya sing dongo sing api aja dongo sing elek contoh tak dongake muga muka Pak Budi rabi meneh ku berarti padha karo dongake Mula aku pualing seneng ndongake wong rabi meneh, moga-moga Pak Benu rabi karo Jae Nem. Umpamane sing ngomong ngono Pak Bet ndongake Pak Benu, berarti sesuk sing rabi karo Nem Pak Bet. Jadi donga aku bali Pak kayak Pak Kapasek tak dungak ke, jadi jenderal kita dungak balik ning awakmu mila aku lombin rasa seneng kaya wong lo kayak Pak Kaya wis jadi wakil presiden meh mati iya leh tak dungak hati-hati muka-muka neng Kalimantan orang apa-apa ternyata anak itu tuh apa bilang dungak ke yang cetong dulu ala kolombian Mbak Benu santrilah zaman klotasek sering pondok BN santri Neku angsal nge-uha pengen gila soalnya kata mahasiswa tapi perjanjiannya kalau malam disimpan teng dalem ekiyai lagu lo kadang-kadang ngecek habis santri ni lucu-lucu Niko ono santri lanang seneng karo sing wedok sing lanang jenengi Wahyu sing wedok ditembak dek aku seneng korawakmu sing wedok nolak Akhirnya sudah tak kulat takoni. Kue ngopo disenengi karo wahyu tidak kamu terima. Mohon maaf bah, saya tidak bisa menerima wahyu. Kenapa? Karena kalau saya terima nanti dikira nabi. Wahyu kok. Oh namanya santri gue lucu. Seneng kalau santri wedok. D mau nggak kamu jadi makmum gue? Sing anak sing wedok jawab sorry mas, aku mau sholat. Goblok, goblok. Doa ul mar'i akhi ka doa ih nafsi nafsihi. Kula mbien niku jaman susah, ben ketemu wong tak dongake awakmu sugih. Ya ndelalah, senajan to sing kula dongake dereng sugih malah kula iso sugih. Milo jangan pernah mendoakan orang jelek. Tak dongake kuwe modiar sing modar kowe ndise. sik. Niku hadis kok, so, Pak. Milo, pak lora adu ngake tak adu ngake wateng mu cilik lah sing cilik ku lonjeng dengan tetap lemu oh, berarti pak dorah ngake aku hati-hati pak dorah ingat-ingat teorinya Gus Miftah wong lanang gula watengnya gede manu eh cilik Kampung Teguhan ngundang Gus Miftah Pak Lurah eh, lumayan gagah ono <San> gajah <San> atus ning beli najan gagah manue penting semangatnya gede Ayuh, dibuka katoknya paling di sini mau kayak pentil ya. mana gitu orang yang jawab mau oh, aku kayak pentil tapi pentil teronton <San> sampun jam setengah tiga ya seharusnya siap-siap ke Jakarta nih soalnya aja ketemu temu konco-konco artis. Masuk jaya enam terus tak urusi. pukul malam Jumat solawatan. Oh pamer aku, yo pamer Karawak kan sama aku nih Jakarta artis-artis. Seng si cimo bebas dari penjara nih kita Mirzani, eh hey, sama aku. Oh nomene, lu cinta Luna. <laughs> Idulannya Pak Benu, <laughs> lu cinta Luna. Selawat. Yo lanang ngerti aku. Wong rangkul aku busi metu tolong Yes. Kuloniku lah Mediun, soalnya kulon biuan jaman kulon yang terkenaliku salah satu sing ngundang disek kuloniku uang Mediun nah, Mediun top, hmm. tambahin buah-buahan ngoboh, ngoboh-ngoboh Cang kemeh gitu loh, kaya nyang-nyangan teguk kacang gitu loh, tambahin noh Loh, nengkini kini noh uang togi, tapi kan nda sotohi patung, uang toh no ternyata ya Allah حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا استقامه Allahumma rizukna bi dil ilmi wal rizki wal ibadah Allahumma rizukna ziyarat al makkata wal madinah Allahumma rizukna zuriyatan tayyibah Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi kuwah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rizukna bi khusnil khadimah Wa na'udu bi min su'il khadimah Wa adakhinna jannata mal abrar Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah tawakin a'adha benar Walhamdulillahi rabbil alamin Mas Budi, Pak Penuh dan keluarga Matunwun, masyarakat Ciwan Matunwun, hadan wa yagum ajma'in walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.